Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Perol Rodiana ya. Oke, kali ini kita kedatangan tamu ya. TV Toshiba Bomba ya. Slim. TV Toshiba Bomba Slim punya Ibu Haji Sophie ya. Oke, kata yang punya katanya channelnya ya sering berpindah sendiri ya, bukan channel gelombang ya katanya. Kadang-kadang udah posisi di HP balik lagi ke TV gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau lagi ini ganggu katanya. Udah posisi di HP balik lagi ke TV ya gitu. Keluhannya gitu kata yang punya. Cuman kita nggak tahu ya karena kita belum lihat ya secara langsung. Ya kita langsung coba aja ya, jajal kita hidupin TV-nya. DPD, media gambar, kita pakai DPD ya biar ketahuan. Oke, kita hidupin DPD-nya dulu ya. Nah, kita hidupin TV-nya. Kita lihat bagaimana sih keluhannya ya. Nah, itu posisi ada di TV ya, bukan di apa ya. Kita coba pindah dulu ke apa ya? Oke, ini udah di posisi apa ya? Tapi ini nggak masuk ya? Nggak masuk. Kita coba pindah ya. Kita lihat dulu keluhannya seperti apa ya, karena belum terlihat ya. Katanya suka pindah sendiri ya channelnya dari posisi apa ke balik lagi ke TV ya, ke jalur TV ya, tuner. Ini pada posisi jalur apa ini ya buat teman-teman. Oke, kita coba cek satu-satu tombolnya ya. Dari mulai menu AP, terus volume min, volume plus, channel naikin, channel nurunin ya. Apakah berfungsi semua ya? Ini kalau posisi kayak gini ya, umumnya ini biasanya kadang-kadang dari tombol ya. Dari tombol biasanya gitu ya, yang pernah saya alamin cuman beda merek ya. Kalau ini Toshiba, kalau yang dulu tuh TV apa ya, pernah kayak gini ya. Itu ternyata ada salah satu tombol yang nggak connect ya. Oke, kita coba dari mulai menu dulu ya. Oke, menu nggak connect sama sekali ya, nggak fungsi tombol menu. Tidak ada reaksi ya. Oke, kita coba tombol apa ya. Nah, kalau apa kadang connect kadang enggak ya. Yang jelas ini menu ya, nggak sama sekali ya. Menu kayaknya udah. Menu udah nggak ini ya, kalau yang tombol AP ya, AP normal ya, maksudnya kadang nyangkut lah, jadi ada nyangkut-nyangkutnya ya. Nah, ini tombol AP ya. Nah, terus ini tombol volume min ya, normal, cuman kadang connect jadi kayak AP ya. Nah, ini volume gedein normal, channel nurunin,
Ini channel buat nurunin malah volume ya. Coba kita channel yang buat up ya, buat naikin. Kita coba tombolnya. Ini yang tombol channel up sama down ya, naikin sama nurunin. Tombol channel dua-duanya nggak fungsi ya, sama tombol menu, tombol menu ya, itu tiga tombol, empat sama yang AP ya. Cuman kalau AP kadang-kadang nyangkut, kadang enggak ya, udah bisa dibilang rusak lah, mesti ganti aja. Oke, buat teman-teman kita coba ganti dulu tombolnya ya, gimana reaksinya setelah penggantian tombol ya. Oke, segitu aja dulu ya buat teman-teman. Kita coba ganti dulu. Apakah berhasil? Kita lihat nanti ya.